Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri. Saudara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung melakukan pengkajian terkait adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan bakal calon Bupati Tulungagung. Nantinya jika terbukti melakukan money politik, pasangan tersebut bisa dikenakan unsur pidana. Pasangan calon Bupati Tulungagung nomor urut 1, Margiono Eko Prisdianto, melakukan belusukan dan mengikuti senam bersama di Pasar Grosir Ngemplak pada Minggu pagi lalu. Dalam senam massal tersebut, sejumlah peserta menunjukkan uang pecahan Rp100.000 yang diduga dibagikan oleh pasangan ini. Bahkan, dugaan bagi-bagi uang ini juga berlanjut di dalam pasar dengan membagi uang dengan besaran Rp100.000 kepada warga masyarakat yang sedang belanja di pasar. Margiono menampik kalau dirinya membagi-bagi uang kepada warga, namun hanya memberikan uang sekedarnya untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, pihak Panwaslu Tulungagung akan mencari bukti-bukti dan saksi terkait dugaan bagi-bagi uang tersebut, sehingga akan dibahas di tingkat Gakumdu. Sudah bagi-bagi uang, cuman uang untuk apa, untuk minum aja kan. Yang nggak boleh itu bagi duit dalam pengertian untuk money politik. Kalau ngasih masyarakat untuk minum, itu nggak apa-apa. Berarti kita kurang awal untuk datang ya. Jadi kurang awal untuk datang, karena yang kami terima jadwalnya kan jam 8. Kita jam 7 lebih sedikit itu sudah meluncur, ternyata di sana sudah mulai. Jadi nanti kita akan upayakan untuk sebagai evaluasi, setiap ada kegiatan kita akan lebih awal untuk hadir di lokasi. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk membagi-bagikan uang. Namun pasangan calon diperbolehkan untuk membagikan bahan kampanye dengan nominal tidak melebihi Rp25.000. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, saudara, batuan sebuah tebing di Kabupaten Ponorogo longsor hingga menutup seluruh bahu jalan. Longsoran batuan tersebut juga mengancam puluhan rumah warga di sekitar kejadian. Jalur provinsi antar kabupaten kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo harus ditutup sementara. Hal ini akibat dari longsornya bebatuan besar yang berasal dari tebing. Longsornya bebatuan tersebut terjadi akibat dari intensitas hujan yang turun cukup tinggi. Selain menutup total ruas jalur utama Ponorogo-Pacitan, longsor juga mengancam puluhan rumah warga yang berada tepat di bawah tebing jalur provinsi itu. Untuk mengantisipasi jatuhnya bebatuan ke permukiman, warga akhirnya memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat longsor yang terjadi, arus kendaraan dari arah Ponorogo menuju Pacitan dan sebaliknya dialihkan melalui jalur alternatif. Sementara untuk kendaraan angkutan berat dialihkan melalui jalur Wonogiri, Jawa Tengah. Pacitan ini merupakan jalur provinsi, kira-kira panjang sekitar 80-100 meter dengan ketinggian sekitar 25 meter. Untuk kesulitan upaya pembukaan akses jalur apa ini, Pak? Ya. Karena material longsoran ini berupa bebatuan atau batu dengan volume yang cukup besar, maka kita saat ini harus menggunakan alat berat. Kan saya kan rumahnya pas di posisi di bawah longsoran, jadi ya paling tidak juga ada kekhawatiran. Tapi insya Allah nanti kita sudah berembuk dengan tetangga, dengan warga, intinya untuk nanti malam kita juga meningkatkan kewaspadaan. Dan sebagian mungkin termasuk saya sendiri, mungkin nanti malam juga tidak tidur di rumah karena posisi longsoran itu persis di atas rumah saya. Hingga kini petugas masih berusaha melakukan evakuasi longsor bebatuan tersebut. Diperkirakan proses evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Tim Liputan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Kediri membagikan 2018 buah durian secara gratis dalam sebuah acara Dahar Durian Medowo. Acara tersebut untuk mempromosikan potensi unggulan Desa Medowo yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil durian lokal Kediri.
Puluhan warga Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini saling berebut untuk mendapatkan buah durian dalam pembukaan acara Dahar Durian Medowo Sabtu lalu. Kegiatan ini salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah desa dan Kabupaten Kediri untuk mempromosikan Desa Medowo kepada masyarakat luas. Dalam acara tersebut, panitia menyediakan 2018 buah durian asli desa setempat yang dibagikan secara gratis kepada para pengunjung yang hadir. Setiap pengunjung mendapatkan kupon di pos pintu masuk yang nantinya akan ditukarkan dengan satu buah durian. Tak heran, Desa Medowo mendadak menjadi tujuan para wisatawan dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk ikut menikmati durian lokal Kediri. ...2018 buah durian yang dibagi dalam 5 gunungan tersebut ludes dalam kurun waktu 2 jam saja. Kebetulan? Iya, khusus. Memang rencana ke sini. Setelah nyampe sini gimana ini? Ya, alhamdulillah dapat rezeki. Masih kebagian ya? Iya, masih banyak. Enak. Enak. Terus? Saya cuma satu, kurang. Oh, kurang ya? Satu. Terus, tanggapan dari adanya acara seperti ini gimana? Ya, kalau bisa sering-sering. Sering-sering ya? Oke. Okay. Ini yang kedua kalinya. Tahun lalu sebetulnya kita rencanakan, tapi waktu itu panennya tidak bisa bersamaan, sehingga kita laksanakan hari ini. Ini merupakan media mengenalkan produk lokal kita, kearifan lokal di mana Medowo ini salah satu sentra penghasil durian di Kediri. Di samping durian ada kopi, ada panggis, ada alpukat, dan salam. Sementara dalam acara tersebut juga digelar festival durian yang diikuti oleh petani durian lokal. Penilaian dalam festival itu meliputi berat dan bentuk buah, ketebalan dan warna daging, serta tidak ketinggalan rasa dari durian itu sendiri. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, informasi tentang tempat wisata edukasi yang lengkap dan cocok Anda jadikan pilihan liburan bersama keluarga akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri.